Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ustazah Ummu Hajar ataupun Ustazah Ummi Hani akan meneruskan kelas harfiah online saya. Ini kelas yang ketiga saya. Tapi kalau puan-puan semua pergi dekat bawah tu, sebenarnya ada rakaman-rakaman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari Aidilfitri yang kedua. Semalam Aidilfitri yang pertama, yang kedua dalam sementara kita dalam masih dalam KPP lagi ya, itu disebabkan oleh COVID-19. Kita dalam perintah kawalan pergerakan, yang mana ramai di antara kita tidak dapat bersama-sama dengan ahli keluarga. Begitu juga saya, ya, untuk tahun ini tidak dapat bersama dengan ibu saya, mak saya. Dulu dia di sini, tapi bila dah, sebelum Ramadan dia ke rumah kakak saya. Ya, jadi memang sedihlah semua orang mengalami kesedihan kerana tidak dapat bersama-sama dengan ahli keluarga. Bagaimanapun ya, kita doakan yang terbaik untuk semua. Kita doakan juga semoga masalah COVID virus COVID-19 ini, coronavirus COVID-19 ini habis dengan segera, supaya kita dapat tidak mungkin dengan new norms, iaitu tidak dapat seperti dulu, tapi dapat jumpa ataupun bersama dengan ahli keluarga. Baik. Hadirat yang dikasih sekalian, saya akan teruskan kelas saya yang ketiga pada hari ini dengan yang ketiga. Jika hadirat lihat di bawah ni, ta'awuz ya. Baik, saya ulangi sedikit apa yang ada ataupun saya dah sampaikan, kita semua dah pelajari dari kelas harfiah online saya yang pertama. Yang pertama, kita mempelajari mengenai kalimah syahadah. Saya akan ulang kaji sedikit ya, iaitu okay. Sebelum itu ya, ada komen yang saya baca minta zoom lah bila bila saya nak harfiahkan. Sebenarnya ini masalahnya ya, kalau kita dengan kamera kita boleh kita rakam video, kita boleh zoom, tapi untuk ini kita tak dapat zoom ya. Jadi sebenarnya puan-puan yang dikasih sekalian, baik, kelas-kelas saya yang berjalan di surau-surau atau di masjid-masjid, ya, saya nak terangkan bagaimana kelas itu berjalan. Pelajar-pelajar saya yang ada di sini yang mungkin belajar di masjid ataupun di surau bersama saya, ya, saya nak maklumkan kepada yang tidak bersama saya di kelas-kelas secara fizikal, yang hanya hadir di kelas online, puan-puan dan dikasih sekalian, setiap kali saya mengadakan kelas-kelas harfiah saya, pelajar-pelajar saya akan ada kertas yang saya edarkan begini, ya, yang saya akan edarkan begini sama dengan apa yang saya paparkan di banteng ini, sama. Ya, jadi setiap kali kelas kita akan, jika kelas itu adalah kelas yang untuk muka surat berikutnya, saya akan edarkan, atau ada tempat-tempat yang mereka photostat sendiri. Dan sama seperti ini, apa yang ada di sini adalah sama. Ini muka surat pertama, kalimah syahadah, dan di bawahnya ta'awuz, sama dengan apa yang ada di banteng ini. Jadi mereka, apa yang mereka buat ialah, mereka akan, bila saya sebutkan makna di sini, mereka akan tulis di kertas ini dan minta hafal lah ya. Nanti kelas berikutnya kita akan ulang kaji ya, ulang kaji semula. Baik, ini berterusanlah dia berlaku pada surah-surah juzuk amma, kemudian dari surah Al-Baqarah ya, awal surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk dan seterusnya ya, yang mana saya beritahu hari itu ada yang dah sedang mempelajari, kita sama-sama mempelajari surah Yasin ya, sebelum apa ni, masalah perintah ini, apa ni, kawalan pergerakan ini ya. Jadi setiap kali mereka hadir kelas saya akan dibagi begini, mereka, bila saya sebut makna tu, mereka akan tulis ya, mereka akan tulis di kertas ini.
Ni untuk kelas minggu hadapan dan seterusnya, ni Fatihah muka surat yang kedua. Jadi untuk kelas ini adalah muka surat yang pertama. Di situ sama kita ada kalimah syahadah dan kita ada ta'awuz di bawah. Jadi semua orang yang hadir di kelas saya, dia akan tulis maknanya ni, maknanya, dan dia akan hafal. Nanti minggu berikutnya saya akan soal. Ya, dia tak tengok sinilah sebolehnya. Tapi kadang-kadang ada yang lihat juga ya, bila tak dapat. Baik. Jadi puan-puan yang hadir ke kelas saya mungkin tak ada masalah itu, kerana puan-puan dah ada dah di sisi puan-puan. Ya, mungkin hanya kalau nak photostat yang baru kena dapatkan dari saya lah. Ya. Jadi bagi yang tidak hadir kelas saya secara fizikal ataupun yang hadir tapi nak yang baru, bolehlah ya, puan-puan print sendiri ya. Ini Gmail saya. Terbalik mungkin ya. Tak. Ya, mawarwangi62@gmail.com. Jadi puan-puan boleh email saya beritahu yang nakkan soft copy kelas kertas harfiah ini ya. Ini Gmail saya, saya ulangi, mawarwangi62@gmail.com. ya, itu Gmail saya. Boleh beritahu dekat mail saya nakkan ini, nanti saya email kepada puan-puan boleh print sendiri ya. Jadi kalau ibu-ibu ya, mana tahu ada ibu-ibu yang nakkan anak-anak dia belajar harfiah pun boleh print untuk anak-anak. Kemudian bila mereka tengok kelas saya, suruh mereka tulis dulu, suruh mereka hafal, kemudian waktu lain printkan yang baru ataupun fotostatkan yang baru supaya mereka dapat diuji ingatannya ya. Jadi belajarnya bukan hanya dengar saja, tapi kena usaha untuk menghafalnya ya, kerana ini pembelajaran harfiah ini ya, tujuan kita belajar harfiah ini adalah dengan tujuan yang baik, iaitu untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya ulangi, inilah mail saya, iaitu mawarwangi62@gmail.com. Boleh nanti saya emailkan kepada puan-puan kertas-kertas untuk kelas harfiahnya, dan saya boleh puan-puan boleh print ya. Ya, mungkin ada murid-murid saya yang hadir secara fizikal pun mungkin dia punya kelas kertas ni mungkin dia dah tulis. Jadi macam mana dia nak uji apa yang dia dah dapat, mungkin dia boleh juga email saya untuk dapatkan yang baru ya, untuk print yang baru dan boleh ulang kaji. Okey, baik puan-puan. Sebagaimana biasa, saya akan ulang kaji dulu kelas-kelas yang sebelumnya. Itu kelas saya dah, ini kelas yang ketiga, syahadah 1, syahadah 2 dan ta'awuz hari. Saya ulang kaji dulu. Ashhadu, aku bersaksi ya. Ashhadu, aku bersaksi. Kalau kita hari itu kita dah belajar sikit bahasa Arab kan? Kalau kita nak masukkan, ini adalah fa'lun ataupun al-fa'lu, itu perbuatan. Ashhadu, aku bersaksi an bahawa la tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allahu Allah. Wa dan ashhadu, aku bersaksi anna, sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad, rasulu, pesuruh Allahi Allah. Ya, itu kalimah syahadah pertama dan kalimah syahadah kedua. Ya, okey, penerangannya hari itu saya ulangi lagi sedikit untuk puan-puan dapat mungkin refresh balik ya. Yang mana ini kalimah syahadah ini adalah rukun Islam yang pertama. Ya, dengan kalimah syahadah inilah yang membezakan seseorang itu Islam ataupun tidak. Ya, jadi kalimah syahadah pertama ini
kalimah syahadatnya merupakan rukun Islam, dan sebagai seorang Islam kita wajiblah ya mengamalkan Islam itu. Ataupun Allah beritahu dalam ayat lain, udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara total. Iaitu Allah beritahu itu dalam ayat yang ke-208 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah yang keberapa? Surah yang kedua. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, itu ayat 208 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara kaffah. Ya, Islam itu dia tak boleh yang kita suka kita buat, yang kita tak suka kita tinggalkan, tak boleh begitu. Dia kena secara total. Kalau orang pergi makan buffet, dia boleh pilih. Nak lauk ini, Allah tak naklah lauk ini pedas, tak ambil. Jadi dia boleh pilih-pilih. Tapi untuk Islam tak boleh. Apa yang Allah syariatkan wajib diikuti, apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang tinggalkan. Baik. Kemudian kalimah syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, saya ulang kaji lagi. Di sini pun ada sama apa yang saya ada di sana dengan di sini. Wa dan. Wa dan. Ya, jadi jumpa wa dalam Al-Quran semuanya dan ke tidak? Wa ni ada waw ataf, ada waw qasam, ya, seperti kalau wal asri. Ha, ya, itu waw tu bukan dan, waw tu demi. Itu namanya waw qasam. Ya. Jadi saya ulangi, wa dan asyhadu, aku bersaksi anna sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad Rasuluh pesuruh Allahi Allah. Jadi ya, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Saya juga dah bawakan ayat-ayat kepada puan-puan hari itu. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, yang sebagai ayatnya berbunyi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Ya, itulah contoh yang terbaik. Dan juga Allah beritahu dalam ayat lain, itu dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr yang keberapa? Surah yang ke-59 ayat yang ke-7. Puan-puan, kalau saya dekat kelas saya pun kita usah untuk hafal nama nombor surah ni, ya. Tapi kadang-kadang terajak juga, ya. Maksud saya terajak macam mana? Kadang dah terlupa dah. Kalau anak muridnya tak ingatkan, ustazah apa nama surah? Terlupa, saya pun terlupa. Jadi surah yang ke-59 itu surah Al-Hasy, ya. Ayatnya ni sebahagian ayatnya di bahagian bawah tu, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang didatangkan oleh rasul maka kamu ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang naha ya kum kamu daripadanya maka hentikanlah, ya, jangan dilakukan. Baik, itu ulang kaji untuk pelajaran sebelum ini. Hari ini kita akan masuk pelajaran seterusnya, ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Iaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puan-puan, kalau kita buka, ya, buka Al-Quran itu dari awal. Kalau bismillah tu ya kita nampak tulisannya, ya. Tapi kalau ta'awuz tu tidak ada ditulis di situ. Jadi kenapa kita baca ta'awuz itu? Itu merupakan perintah Allah. Ya, perintah Allah yang Allah perintahkan dalam surah yang ke-16. Surah yang ke-16, surah An-Nahlu. Ini surah yang ke-16, surah An-Nahlu. Ayat yang ke-98. Jangan nanti kita, kenapa baca a'udzubillah? Tak ada pun dekat awal Quran tu. Kalau tengok dekat sebelum baca, bismillah ada tapi a'udzubillah tak ada. Jangan kata, oh ustaz ajar begitu. Bukan. Ya, sebenarnya
Ya, mungkin ustaz itu menyampaikan, tapi sebenarnya itu adalah perintah Allah dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-98 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau baca Quran, Allah perintah, minta lindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nah, itu ya, bila kita baca ta'awuz tu adalah, itu adalah perintah Allah. Sebab itu dalam ta'awuz ni dia auzubillah minasyaitanir rajim itu yang biasa. Ya, kita baca yang umum ya. Kadang-kadang ada orang tambah lagi. Auzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim ya. Nah, jadi itu tak ada masalah. Yang pentingnya, poinnya ialah minta lindung dengan Allah daripada apa? Daripada syaitan yang direjam. Baik. Cuba tengok sini. Ini ya, saya bawakan kertas ini supaya yang kat sana tu mungkin jauh, mungkin kurang nampak, tapi kalau kat sini lebih jelas. A'udzu. Kalau puan-puan ada nak catat, tuliskan maknanya a'udzu, aku berlindung. Okey. Kalau kita nak masukkan dalam kategori itu hari itu kan, kita kata al-kalimat, tangkasimul kalimat, terbagi kalimat itu kepada tiga. Jadi a'udzu ni dia masuk dalam fa'il. Fa'il tu pula kita hari tu kita tengok ada tiga juga. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Maka yang ini fa'il mudhari', ya. Alif di depan tu aku, ya. Aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Ya, kalau perempuan nak ajar anak, ya. Jadi minta dialah yang hafal. Anak-anak ni daya ingatan dia kuat, tapi daya ingatan dia kuat tapi tak boleh dibiarkan lama, nanti dia tak di tak diulang kaji lama, dia lupa ya. Jadi teruskan ya, sebab insyaallah hari ni kita online hari Isnin, kerana semalam Syawal tukar kepada hari ni, dan insyaallah selepas ini doakan saya puan-puan ya, Allah beri kemudahan dan kesihatan pada saya ya, mudah-mudahan saya dapat teruskan walaupun dah habis PKP. I'll push myself together ya, saya nak berusaha untuk meneruskan lagi kelas ni walaupun nanti dah di luar dari PKP ya. Kalau saya ajar kat masjid kat surau itu pun nanti mungkin buka semula. Tapi kelas ini insyaAllah saya akan teruskan ya. Nanti puan-puan, ya, saya selalu ulangi ya. Tak tahu bila kita ni berpisah ya. Nanti puan, kalau ada di Jom Cinta Quran itu, puan-puan, bukan puan-puan saja boleh lihat ya. Boleh juga. Kalau boleh puan-puan share, like ya. Share selalu dengan kawan-kawan ya. Memang kita kata kita kadang-kadang, kita tahu mungkin ramai di antara puan-puan tahu ilmunya ini, tapi nak sampai dekat pada orang tu mungkin kita kata belum lagi ya. Okay, ataupun nantilah dulu ha. Tapi dengan saya usahakan ini, puan-puan boleh aja share ya, supaya nanti kawan-kawan yang lain pun boleh lagi di share kepada orang lain, kepada orang lain ya. Sebab ini adalah ilmu insyaAllah. Jadi kalau puan-puan dah lihat video-video saya ya, hari tu saya dah tengok komen-komen tu, antaranya dia kata kenapa tak zoom ya. Supaya nampak. Okey, saya cuba bawakan yang inilah. Mungkin nanti ya akan sampai kepada orang lain-orang lain yang jadi, semudah-mudahan jadi kita dikurniakan pahala oleh Allah ya. Kalau ada komen-komen silakan komen ya. Kalau itu adalah saya punya page, itu Jom Cinta Quran. Kalau saya punya FB Ustazah Umi ya, boleh aja komen di situ ataupun boleh juga di page saya, tak ada masalah ya. Okey, saya teruskan. Jadi ini hari itu ini a'udzu, aku berlindung, itu adalah fi'il mudhari. A'udzu, aku berlindung. So itu namanya ta'awuz ya. Aku berlindung bi saja ya, dia pecah tu. Ada juga yang tanya saya, kenapa tu kotak-kotak? Sebenarnya saya nak asing-asingkan. Sebab tu namanya pembelajaran harfiah, word by word. Satu per satu. Bila, bi dengan. Macam kita kata bismillahirrahmanirrahim. Bi di situ, bi dengan.
Allahi Allah. Ya, dia boleh Allahu, Allaha, Allahi kan. Tapi kenapa dia Allahi? Kerana ada bi. Bi tu tu peranan harf tadi tu. Ya, isim, fa'il, harf. Harf itu dia menunjukkan baris huruf yang terakhir dalam perkataan isim selepasnya. Billahi, bi dengan, Allahi, Allah, min. Daripada, min pun harful jar. Min daripada. Asyaitani, syaitan itu. Mungkin ada yang tengok ya, saya tunjuk dengan left handed saya. Saya ni kidal. Okay, boleh juga. Asyaitani, syaitan itu. Ar-rajimi, yang direjam itu. Jadi saya ulangi, a'udzu, aku berlindung, bi dengan, Allahi Allah, min daripada, asyaitani, syaitan itu, ar-rajimi, yang direjam itu. Jadi puan-puan, itu tadi harfiahnya. Dan kalau kita nak ambil iktibar ya, dari ayat ini, tadi pertama sekali saya dah beritahu ya, bahawa Allah beritahu dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-98, Allah beritahu fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kenapa nak minta lindung dengan Allah daripada syaitan? Syaitan ini Allah terangkan dalam ayat lain ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, syaitan itu Allah beritahu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu juga ada dalam ayat lain juga ya, tapi saya ambil yang ini ya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Kerana apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh bagi kamu. Semua orang tahu syaitan itu musuh. Jangan ikut cara dia, jangan ikut langkah dia. Ya, maka kita minta lindung. Ngaji, baca Quran aja. Awal-awal dah minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Puan-puan, kita Allah perintah jangan ikut langkah syaitan. Maka di situ perbuatan. Ya, perbuatan kita mesti hati-hati supaya kita tak buat perkara yang Allah larang. Untuk itu, puan-puan, saya nak sampaikan kepada puan-puan hari ini kaedah usul fiqh ya, mengenai perbuatan. Baik. Kalau ini puan-puan saya dah tuliskan di sini, dalam kaedah usul itu untuk perbuatan. Saya bukan cakap benda, perbuatan ya, sebab kita ni tadi sudah nak kata nak elakkan dari melakukan apa yang Allah larang. Dalam kaedah usul, al-aslu fil af'al, ini kaedah usul ya. Al-aslu fil af'al taqayyudu bi ahkami syar'i. Asal pada suatu perbuatan ia terkait dengan hukum syarak. Ha, maknanya kita nak tahu benda ni boleh buat ke tidak, mesti tengok hukum syaraknya. Kita tak boleh terus kata bila satu perbuatan, just perbuatan tu. Contoh, saya selalu tanya kalau kat kelas saya, membunuh tu bagus tak? Mesti majoritinya, hampir seluruh kelas akan kata tak bagus. Pukul tu bagus tak? Tak bagus. Sebenarnya di situ puan-puan, kita tak boleh terus tengok perbuatan tu, membunuh terus tak bagus. Tak boleh. Pukul terus tak bagus. Kita kena tengok hukum syarak. Satu-satu. Okey, saya bawakan contoh. Membunuh. Ya? Membunuh orang Islam memanglah dilarang. Ya? Membunuh kafir zimmi memanglah dilarang. Ya? Tapi ada masa membunuh itu dapat pahala. Bunuh haiwan yang memudaratkan. Jadi dekat situ kita tak boleh tengok fizikal perbuatan bunuh terus kata tak boleh, terus kata tak elok. Tak. Nak mengukur satu perbuatan tu bagus atau tak bagus ialah dengan ikut perintah Allah.
Allah hadis beritahu haiwan-haiwan memudaratkan ini boleh dibunuh. Tapi kita bukan menyeksa, kita bunuh. Maka dapat pahala dengan baca bismillah. Adapun bunuh orang Islam tak boleh, ya, dengan sengaja, ya, tidak boleh, maka berdosa. Begitu juga pukul. Orang terus kata, oh pukul. Tak pukul, dia kata terus tak bagus. Kita nak mengukur bagus ke tak bagus, baik ke buruk, bukan terus pukul begitu. Okey. Pukul kucing. Memanglah tak bagus. Tapi kalau Allah Rasul perintah, bila anak umur 10 tahun tidak mahu mengerjakan solat, maka pukul. Tapi pukulan itu bukan pukul yang untuk menyeksakan, menyakitkan, membuatkan cedera, bukan. Jadi pukul yang itu ikut hadis Nabi. Dan tentulah dapat pahala. Jadi apa yang saya nak bawa kepada puan-puan hari ini, ya, ialah dalam kaedah usul, ya, sesuatu perbuatan itu diukur bagus ke tak bagus ialah dengan mengikut hukum syarak. Bukan perbuatan tu sendiri aja, oh bunuh tak bagus, bukan. Satu lagi, ya, juga bukan dengan sebab ada manfaat kita rasa bagus. Ada mudarat kita rasa tak bagus. Bukan ukuran manfaat atau mudarat. Contoh, ini saya kata orang rasuah. Rasuah. Okey, sekarang rasuah itu ada manfaat. Dia kata, oh bagus, dapat manfaat, dapat duit. Sebenarnya itu salah. Jadi ukurannya ialah mengikut hukum syarak. Bukan ukurannya juga tak boleh mengikut manfaat ataupun mudarat. Jadi kita sebagai seorang Islam mesti nak buat sesuatu perkara mesti kaji dulu. Ini Allah benarkan ke tidak? Ini hukum syarak ataupun tidak? Jadi itu dalam hal perbuatan, asal suatu perbuatan itu terkait dengan hukum syarak, bukan nilai perbuatan itu dengan ikut logik kita sendiri. Okey, saya dah beritahu puan-puan tadi, saya ulangi, ya, bagi puan-puan yang nak dapatkan kertas-kertas begini, ya, untuk belajar ataupun nak ulang kaji, boleh gunakan, boleh email dekat saya, nanti saya hantarkan, ya, melalui email, puan-puan kena print. Inilah email saya, mawarwangi62@gmail.com, ya, nanti saya boleh bagi pada puan-puan dan print sendiri. Puan-puan boleh nanti nak sebarkan kepada orang lain juga, by all means, ya, saya sangat suka ilmu ni dikembangkan. Baik, puan-puan, oleh kerana, ya, kita semalam hari Aidilfitri yang pertama, hari ini yang kedua, ya, ada yang cakap, oh nanti adalah suasana Aidilfitri, ya Ustazah. Ada sedikit saya nak sentuh untuk sebagai peringatan kita bersama, iaitu bila kita baca takbir, puan-puan, ya, bila kita baca takbir raya, ya, kita ada baca la ilaha illallah wa'da sadaqa wa'da wa nasara abda. Ya Allah, janji Allah itu benar dan Allah membantu, wa nasara abda, Allah membantu hamba-hambanya. Jadi kitalah yang kena mempraktis Islam, mengambil Islam secara kafah, dan pasti Allah akan bantu. Begitu juga, ya, kalau kita nak kaitkan takbir raya ini dengan dengan seterusnya, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Puan-puan, perang Khandaq ataupun perang Ahzab, perang Ahzab ini sebab raya, kan, jadi kita nak kaitkan sedikit. Perang Ahzab ataupun tentera bersekutu itu, dia persiapannya berlaku di bulan Ramadan, ya. Dia Khandaq ataupun perang Ahzab tu sama, perang yang sama, ya. Sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat menggali parit di keliling kota Madinah, ya, dan kemenangan, ya, dan kemenangan kepada umat Islam, di mana Allah beritahu mereka ni dalam keadaan mengharapkan pertolongan Allah. Dan Allah beritahu, ya, kita sampai hari ni kita sebut
Ya, bila raya kita baca ni tak benar. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. A'azza. Allah memberi izzah. Izzah tu kekuatan. Allah beri kekuatan kepada jundahu. Itu tentera-tenteranya. Puan-puan, peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab ini 3,000, hanya 3,000 orang Islam, 10,000 orang kafir. Tapi Allah nak menangkan walaupun hanya 3,000 kemenangan kepada orang Islam. Ya Allah, Allah, Allah beri izzah, beri kekuatan. Dan Allah melemahkan, wahazamal ahzab, melemahkan orang-orang, wahazamal ahzaba wahdah. Allah sendiri wahdah, Allah sendiri dengan Allah, ya, Allah berkuasa dengan sendirinya untuk mengalahkan, membinasakan, membinasakan tentera Ahzab. Jadi itu, bahagian itu adalah saya ambil sedikit peringatan untuk kita sama-sama ingat. Sebenarnya bila kita kembali kepada perintah Allah, hukum Allah secara syumul, secara keseluruhan, disitulah akan ada kemenangan. Ya, kemenangan kepada umat Islam. Hari ini kita lihat di mana-mana pun, ya, umat Islam dibunuh di Palestin, di Syria, ya. Tapi umat Islam wajib bersatu untuk kembali meraih kekuatan yang Allah akan beri kepada mereka jika mereka kembali kepada Islam, bersatu di bawah, ya, panji-panji Islam, insya-Allah. Jadi saya harap dengan penerangan-penerangan saya pada hari ini menambah ilmu untuk kita semua, dan dari masa ke semasa saya akan ulas sedikit lagi, ya, yang terkait dengan pembelajaran kita, ya, saya akan ulang kaji sedikit-sedikit, ya. Jadi untuk hari ini terima kasih puan-puan yang sudi menonton, dan jangan lupa share kepada orang lain, ya. Hanya yang bagi saya, yang saya nakkan ialah ilmu ini berkembang kepada orang lain. Mungkin aja ada orang yang kata, alah dah tahu. Eh tak apa, yang dah tahu tak apa. Tapi yang belum tahu, supaya mereka mempelajari nanti Al-Quran secara harfiahnya. Nanti selepas daripada ni, ya, untuk minggu depan, kita akan harfiahkan surah Al-Fatihah. Ya, saya boleh ulang kaji kalau kelas 1, 2, 3 ni ulang kaji sebab kelasnya pendek-pendek saja. Harfiahnya sikit aja. Nanti lepas ni insyaAllah akan lebih panjang dan memerlukan kepada fokus. Ya, puan-puan. Ini nanti pelajaran minggu depan. InsyaAllah saya akan berusaha untuk online, ya, FB online di Jom Cinta Quran, ya, setiap hari Ahad. Kalau tak dapat hari Ahad, saya akan tukar macam hari ini. Tak dapat tukar buat pada hari Ahad, saya tukar pada hari Isnin, insyaAllah. Sekian, doakan saya, ya, puan-puan, Allah dan saya doakan puan-puan juga. Semoga Allah tambahkan ilmu kita dengan ilmu-ilmu Islam, insyaAllah. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.